Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhafizin, NIM 2020-3130-28, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester Matematika. Baiklah, kita akan mengerjakan soal nomor 3. Tentukan turunan fungsi trigonometri dari Y sama dengan 2X min 1. Sin 3x min 5 penyelesaiannya. Jadi turunan dari U sama dengan 2x min 1 adalah U absen dengan 2, dan turunan dari sin 3x min 5 sama dengan V absen 3 cos 3x min 5. Untuk menyelesaikannya, jadi kita menggunakan rumus Y absen sama dengan U absen dikali V ditambah U dikali V absen. Jadi kita turunkan, U absennya sama dengan 2, V nya sama dengan sin 3X min 5 ditambah U nya sama dengan 2X min 1, dan V absennya adalah 3 cos 3X min 5. Langsung kita kalikan, jadi hasilnya 2 sin 3X min 5 tambah, ini kita kalikan, 6x min 3 cos 3x min 5. Untuk 3 yang A ini hasilnya, dan yang B soalnya Y sama dengan 6 cos x pangkat 2 ditambah 2x. Jadi Y sama dengan 6 cos Y pangkat 2 tambah 2x adalah Y absen sama dengan min 6 2x plus 2 kali sin 2x min 1 turunannya itu angkat 2 ditambah 2x. Jadi sama dengan, di sini kita kalikan, jadi 12x plus 12 sin x angkat 2 plus 2x. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.